menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa, komunitas pencinta motor klasik dan custom di Cianjur menggelar ngabuburit. Sejumlah komunitas dari luar Cianjur pun ikut serta dalam kegiatan ini. Selain riding, ngabuburit ini juga diisi dengan kegiatan tausiah dan santunan anak yatim. Kegiatan ini ngabuburit tujuannya kebetulan ini kan diadakan di bulan suci Ramadan, jadi kita ada riding santai, santunan untuk anak-anak yatim dan buka bareng. Tujuan kita bikin FTW itu jadi mewadahi semua bikers atau all bikers Cianjur yang punya klub maupun yang independence, jadi kita satukan. Kira-kira nih Kang, harapan ke depan untuk FTW mungkinnya di acara-acara selanjutnya seperti apa? Yang pasti lebih pecah ya, okay. Karena selanjutnya kita ada beberapa event yang tentunya bakalan semakin ramai dan membludak insya Allah. Pesannya ini ya, apa? Kalau riding kita selalu safety ride yang utama. Satu lagi kalau di jalan ya diusahakan jangan ugal-ugalan. Jadi tetap kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas, taat menghargai pengendara yang lain gitu. Kang dari mana? Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Iya. Ini tuh acara ini ya, Play for the Wheel ya. Iskandar keren. Harus diadain tiap tahun. Enggak tiap tahun lah, tiap bulan bagusnya. Kita dari Ride Girl Sisterhood. Coba yang kenceng apa? Ride Girl Sisterhood. Oke, tujuannya ikut acara ngabuburit dari FTW apa nih? Untuk ngabuburit yang jelas mah biar enggak godin ya. Terus karena berhubung kita nih kan kumpulan cewek-cewek yang seneng riding, kebeneran acara kayak gini ya udahlah gas. Terjadi untuk teman-teman yang di daerah Cianjur dan sekitarnya, cewek-cewek yang suka motor, suka bawa motor sendiri, motornya bebas, tidak dibatasi, boleh di DM, follow dulu tabinya ya, di follow, lalu DM ke Riger Sisterhood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi di acara ngabuburit tahun 2022. Forever to Well! Wow!